Darah tinggi, kolesterol macam mana, buah pinggang. Ha, ni yang kata, empat sanggat. Semua merah, 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 merah. Tak ada yang biru. Dia kata, awak tak rasa yang apa-apa rasa ni. Kata, Tuhan yang ketahui. Cakap dengan anak-anak dia redor. Ya. Kalau dia nak pergi pun pergilah. Macam-macam dah pesan. Lah. Saya dah putus asa dah. Nama saya Ahmad. 60 lebih dah, 66 lah saya umur. Start tahun 2000 apa yang start sakit ni? Yelah, berbulan dah saya ni. Saya mula-mula sakit dia bercampur-campur macam-macam. Darah tinggi, kolesterol macam mana, buah pinggang. Ha, ni yang kata. Empat sanggat. Mula saya cerita darah tinggi atas bawah out. Kolesterol out. Macam mana pun sama. Semua merah, 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 merah. Tak ada yang biru. Saya pernah duduk daripada pagi sampai ke petang. Tak turun pun. Dia pun naik pening lah. Semua merah. Tu darah tinggi macam mana sekarang? Bacaan darah tinggi? Darah tinggi. Bacaan dia hampir-hampir 200-200. Formula dia bagi ubat ni sampai 3. Yang kali ketiga kalau tak pergi dia kata buat. Masa tu tak boleh dah. Orang tu dah macam pokok nak tumbang. Baring siang malam. Tak bangun kat pinggang tak boleh. Merang pun kat dinding berang. Allah. Saya dah tumbang banyak kali lah. Tu yang anak-anak balik yang seorang yang mengusuh berhenti kerja tu. Buat pinggang tu. Dia muka dia bengkak. Habis dia bengkak. Dia tekan dia lepuk ke dalam. Ini naik tak habis ni. Mata dia sepet macam Cina. Waktu masa sakit perasaan tu macam mana tu? Memang tak ada senaga lah. Kalau ada umur ada tak ada. Dia kata awak tak rasa yang apa-apa rasa ni kan Tuhan yang ketahui. Cakap dengan anak-anak dia redor ya. Kalau dia nak pergi pun pergilah. Macam-macam dah pesan lah. Dah tak larat nak berubat kampung ni ya. Boleh berubat macam mana? Allahu Akbar. Macam-macam. Mata-mata Johor. Di mana tempat tak ada tempat saya tak pergi. Ubat ni tak jadi ubat. Tak jadi ubat ni tak jadi. Ya Allah ya Tuhan. Dah putus asa. Agak-agak berapa kos dah habis untuk berubat? Macam kita pergi berubat dengan orang. Kalau dia letak tinggi pasal kita kena bayar minyak dah. Habis gitu duit ubat dah kita sakit. Kalau ubat yang jenis di kedai farmasi itu. Bukannya murah. Rupa dia menahan dia. Lepas tu sakit. Dan Allah yang aduh, sempati sungguh dengan saya. Hari-hari memanglah dia kata try dulu dia kata. Lepas tu pakcik macam dia percaya ke dengan perbuatan macam ni? Macam ni saya tak pernah lagi lah buat ni sebab saya kebanyakan hospital. Macam ubat-ubat beli tu ada juga lah sikit tapi tak jadi benda ni. Mungkin tak tak rasi tak sesuai kan. Lepas tu cik pak dia bawakan benda ni saya try lah tawakan. Boleh ATI dapat benda ansur-ansur makan. Bawa sebotol. Saya pergi bonus dia tengok kata ke bawah. Kata ke bawah. Dia kata kenapa doktor tengok saya. Dia kata dia gini dia kata. Dia kata semua biru. Tapi dia tak puas hati lagi. Ha, dia macam pelik. Semua bersih alhamdulillah. Darah tinggi turun. Kolesterol turun. Kencing manis turun. Bapak yang tak ada. Dia pun terkejut benda ni. Doktor tu? Dia tanya saya macam mana boleh cek. Dia pun heran juga. Biasa dia tak menurun. Saya dapat kepujian itu. Apa perasaan pakcik sekarang bila dah? Bolehlah bergerak nak bangun. Pagi boleh bangun. Pagi 6:30 boleh bangun tidur. Tidak. Ya Allah. Kemana siang. Kemana malam pun tak tahu. Bergerak sana boleh jalan. Boleh driving. Tidak. Kalau tidak dulu. Nak langgar orang kejap ni. Tak banyak waktu tak boleh buat. Dulu bila kita sakit dulu kan. Dia tak boleh nak kencing. Dia sikit-sikit je. Sekarang ni bila nak kencing. Nak buang air okey. Mana lawas lah. Kencing pun lawas. Alhamdulillah lah. Muka jadi merah tu. Dulu ni muka ni. Ya Allah. Takut nak tengok-tengok. Dulu saya nak bongkok tak boleh. Oh ini dia boleh bongkok, dia boleh angkat-angkat lagi dah. Macam-macam dah boleh buat lah. Semua saya buat lah sekarang. Kelet saya pasang balik. Buat pengantin buat perjalan balik lah. Kerja balik. Angkat besi, angkat tu. Kursi bila angkat sampai 10 buat turun. Kursi macam ni kan. Umur 60 dah naik tinggi-tinggi 10 buat turun. Masa atas luri naik turi turun. Pakcik rasa sampai bila pakcik akan minum perorak ni? Saya, kalau lagi saya tak sihat, saya akan teruslah. Tapi banyaklah perubahan dia kan. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan. Luar biasa dengan dia. Padahal pun rasa ringan, dia tak rasa tidak dulu. Malah ni tengok, dia nak buat kerja je. Orang-orang ramai, kawan-kawan yang mana sakit macam Mat ni, minumlah produk ni. Alhamdulillah, ubat ni. Terailah, tawakal. Boleh ATI, ya.